Untuk pembuka Festival Teater Jakarta malam ini datang dari Asosiasi Teater Jakarta Pusat. Mereka membuat perkumpulan pemain sandiwara yang aktor-aktornya diambil dari aktor-aktor senior yang ada di wilayah Jakarta Pusat. Dengan bentuk naskah kontemporer, salah satu pemenang dari Lomba Naskah Rawayan Award yang diadakan Dewan Kesenian Jakarta 2017, yaitu karya Riyadu Salihin yang berjudul Cut Out. Berarti itu bukan yang dipeserta? Bukan. Mereka tidak ikut peserta karena sudah usianya rata-rata mungkin 45 tahun ke atas. Jadi kita akan melihat bagaimana aktor-aktor tua memainkan naskah kontemporer. Mungkin itu juga pesan yang menarik. Itu saya lebih ke penasaran ya, itu tuh kayak apa sih, seperti apa sih yang setahu ini. Saya itu kan zaman sekarang itu lebih ke milenial ya. Nah ini nih saya penasaran, makanya saya hadir ke tempat ini gitu. Nah terus melihat teater yang akan ditampilkan, seperti apa nanti bayangan Mas? Bayangan saya sih teater yang akan ditampilkan itu kayak menampilkan sesuatu yang visualisasi tentang generasi Z ini loh. Generasi Z itu seperti apa? Teater seperti apa pandangan? Menurut saya sendiri kayaknya masih kurang ya, orang lebih fanatik buat ngeliat di bioskop daripada teater itu sendiri. Jadi peminatannya kurang daripada teater. Nah,